Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal nahdah amma ba'du. Para hadirin sekalian, insyaallah pada malam ni kita dengar beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbetik daripada kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Kitab ni dia hipung Al-Arba'in minal Ahadithin Nabawiyah, 40 hadis daripada hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithu tsani 'an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang kedua ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala. Orang jahat yang berharap akan rahmat daripada Allah. Nah, orang jahat, al-fajir artinya orang jahat, mana orang buat kerja maksiat tapi dia tidak putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Nah, artinya setiap kali dia buat maksiat, dia taubat. Lepas dia buat pula maksiat, lepas dia taubat pula. Lepas dia buat pula, lepas taubat pula. Sampai bila? Sampai mati dia kata. Nah, kenapa? Kerana dia percaya bahawa zanya rahmat Allah sangat luas. Rahmati wasi'at wa khas wa sabaqat 'anil ghadabi. Rahmatku sangat luas dan terdahulu daripada kemarahan aku. Maka kerana itu tidak putus-putus dia mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Maka Nabi kata orang yang buat kerja maksiat tapi berharap senantiasa mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala, aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Orang ni kata Nabi lebih hampir, lebih dekat dia dengan Allah berbanding dengan orang yang kuat wa amat ibadah. Abid kuat wa amat ibadah, kaki kuat wa amat ibadah, tapi muqnit. Apa muqnit? Yakni putuh daripada rahmat Allah. Putuh daripada rahmat Allah ni para hadirin sekalian ada dua makna. Sama ada pertamanya dia sendiri putuh daripada rahmat Allah ataupun dia memutuhkan manusia lain daripada rahmat Allah. Itu. Bagaimana dia putuhkan diri dia daripada rahmat Allah? Yakni dia banyak beramal ibadat dan hati dia tu berpegang di atas amal ibadat dia. Dia mengharapkan bahawasanya amal ibadat dialah yang mampu menjaga dia daripada kena bakaran api neraka. Nah, dia rasa bahawasanya kerana dia banyak amal, tak mungkin dia akan berbuat maksiat. Maka apabila dia terjatuh buat maksiat, maka dia rasa sia-sia apa dia beramal yang banyak, begitu sekali banyak ibadat yang dia buat selama ini, sia-sia belaka. Maka dia putus daripada rahmat Allah. So bagaimana kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Hikam dia, min alamati i'timadi 'alal 'amal, setengah daripada tanda-tanda orang yang hatinya berpegang di atas amal dia, dia tidak pegang dengan Allah Taala. Orang kalau pegang dengan Allah Taala, maka bila Allah Taala takdir dia boleh wa'ama ibadat taat, maka dia syukur pada Allah Taala. Bila terjatuh dalam perkara maksiat, maka dia taubat kepada Allah Ta'ala. Bila dapat nikmat, maka dia taqwa kepada Allah. Nah, dia intai tengok sumber daripada yang halal ke yang haram, maka nak dibelanjakan nikmat ni kepada yang halal atau yang haram. Kalau diuji dengan masyakkah, kepayahan, balak, bencana dan sebagainya, maka dia sabar atau dia redha. Lebih tinggi lagi, dia taslim pada Allah Ta'ala. Ini orang yang berpegang hatinya dengan Allah. Karena kita manusia ni tak boleh nak milik diri kita sendiri. La tamliku nafsah. Manusia tak mampu nak milik diri sendiri. Kita ni milik Allah. Kita dalam rentah Allah, dalam qubdah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tapi kalau orang tu berpegang dengan ilmu dia, dengan amal dia, dia rasa ilmu dia boleh menyelamatkan dia kerana dia alim, atau dia rasa amal ibadat dia yang boleh menyelamatkan dia daripada dosa, daripada neraka, maka tanda dianya berpegang di atas amal, tidak berpegang di atas Allah, nuqsanur raja' inda wujudiz zalal, kurang berharap kepada rahmat Allah atau putuh dia daripada rahmat Allah ketika mana adanya kegelinciran. Ketika mana mah jatuh buat maksiat, dia pun sia-sia aku semaya banyak selama ini, baik aku semaya gini. Ya gitu. Pakai tinggal tu, pakai jauh dengan masjid selalu dah. Pakai jauh dengan jumaah surah selalu dah. Pakai tinggal selalu dah majlis-majlis ilmu. Sebab apa? Tak ada guna. Selama ini aku duduk mengaji pun buat maksiat juga. Loh. Dia pegang dengan amal ilmu kalau lagu tu. Bukan berpegang dengan Allah. Itu orang yang terputus daripada rahmat Allah. Ya, dia panggil abid muqnit. Atau abid muqnit, hamba yang kuat wa amal ibadat tapi putus daripada rahmat Allah, dengan makna dia memutuhkan manusia lain daripada rahmat Allah. Karena dia banyak wa amal ibadat, maka dia pandang manusia lain ini hina. Nah, dia tengok manusia lain tak boleh pergi itu neraka belaka bawanya itu selalu dan neraka selalu dah. Nah. Tu dia kata tak boleh pergi mayalah pekat terawih. Nah. Jadi kena 20 baru ya. Tu. Ya pandai orang itu lekeh, remeh. Terkadangnya ngaku popok ngaku ni belaka ni. Ha selalu dah. Macam ngaku tu hak bapak dia yang punya dan itu. Itu pun orang panggil abid muqnit. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, qala akhbarana an Zaid bin Aslama. Berkata Abdullah bin Mas'ud mengkhabar akan kami daripada Zaid bin Aslam. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, daripada Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sedina Umar cerita anna rajulan kana fil umamil madiyyati, bahwasanya ada satu orang laki-laki, dia ni setengah daripada umat-umat Nabi dulu. Nah, Sedina Umar cerita ni, nah memanglah disebut di sini Sedina Umar yang cerita, tetapi kita sebagai umat yang kemudian ni mestilah kita percaya bahawasanya Saidina Umar tak akan cerita melainkan perkara ni dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira dia rekod sendiri. Nah, sahabat Nabi ni. Tu gitu kita. Nah, jangan kita anggap hak Umar lain, hak Nabi lain, jangan. Nah, setengah-setengah orang tu yang anggap gitu, dia tanya awak semaya tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Oh, 20 ni yang Umar. Nah, 8 ni yang Nabi. Nabi dengan Umar mana lebih? Ha, awak banding itu pula. Memang wadah dah, awak banding Nabi dengan Umar, siapa awak kata Umar lebih pada Nabi? Tentu dah Nabi lebih pada Umar. Ni awak banding Nabi dengan Umar, mung Abu Lahab pula awak banding ke? Nah, nah siapa awak banding gitu. Jadi orang bercakap gini ni tidak ada adab dengan sahabat Nabi. Ini ni. Seolah-olahnya Umar ni tak tahu Nabi buat berapa rakaat. Nah, dia hidup zaman Covid 2022 duk pakai nutup muka hari-hari itu, hak lebih aling pada Saidina Umar. Kata cidik panggil lagu tu. Tentu-tentu dah Saidina Umar lebih aling. Dia orang rapat dengan Nabi. Nabi kata kalau aku mati, ikutlah dua orang lepas pada aku, Abu Bakar dengan Umar. Kalau ada lagi Nabi lepas aku, Umar layak jadi Nabi, seumpama Harun dengan Musa. Ja'alallahu 'ala lisani Umar haqqan. Allah Taala menjadikan pada lidah Umar tu kebenaran. Banyak hadis-hadis Nabi puji Saidina Umar. Kita berapa kerat hadis Nabi puji kita ada? Nampak belagak. Nah, seolah-olah Umar tak ikut Nabi. Kita ikut Nabi. Saidina Umar tak ikut Nabi gitu. Jangan. Hak Umar tu hak Nabi dah lah. Cuma hak Saidina Umar reka hak tak ikut Nabinya setiap malam terawih dengan seorang imam yang Saidina Umar lantik nama Ubay bin Ka'ab. Setiap malam sampai habis Ramadan. Ha? Awal Ramadan sampai habis Ramadan. Hak tu hak Nabi tak buat. Sebab apa? Sebab Nabinya masuk masjid 2 hari 2 malam, 3 hari tu tak mari. Masuk pula 2-3 hari, lepas tu tak mari pula. Sebab apa? Sebab Nabi bimbang, wahyu turun mewajibkan sembahyang tarawih tiap-tiap malam Ramadan.
mapuh kerah kita hok malah hangit, hok mata bekok nak tidur mengatuk ni. Mengatuk dah ni. Nah, hok selok bawa kita hok malah ni. Kan Nabi ni Raufur Rahim. Nah. Ha, Nabi ni apa dalam Quran sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang mukmin Nabi ni raufur rahim, kasih belah, kasih belah banyak dia. Nah, prihatin dia. Sebab tu Nabi kalau jadi tu imam ya baca reka-reka ya. Kalau jadi tu imam untuk makmum sahabat lah ke baca surah tamam-tamam gitu je. Tapi kalau Nabi semaya sore siap, teralah ikut. Nah, Anas bin Malik teralah ikut, tak gok. Satu rakaat surah Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Hatta tatawarramat hatta tatafattarat qadamahu. Hingga pecah tapak kaki Nabi, bengkok tapak kaki Nabi. Itu Nabi. Ya kita terbalik. Nah, kalau semaya sore tehos napah. Nah, kalau jadi imam baru panjang baca, jalo-jalo di sini. Oh, selar bola. Kalau makmum kata panjang untuk imam baca, ah, pak cik, iman pak cik dhaif tu. Oh, ya ya kritik pula pak cik di sini. Ha, pak cik kena ubat iman pak cik tu lemah sangat tu. Nah, agak kita balik omong daripada Nabi di sini. Tu. Baik. Jadi hak lapar tu hak kita, bukan hak Nabi tu dah. Ha, bukan tak boleh buat lapar buat ah. Ha. Tanya hak siapa hak lapar? Hak kita. Gak siapa-siapa dia tu ni. Kalau kita nak buat lapar, nah, tak ada esok nak pergi shopping lagi. Nak raya dekat ni dia tu ni. Ha, buat lapar tak ada apa. Jadi hak 20 tu hak Umar dah. Jadi Umar bukan Nabi. Maka tak ada bimbang wahyu turun wan. Muka dia bukan Nabi. Dia sahabat Nabi. Maka sebab tu dia reka. Apa reka? Nikmatu bira'atu hadhi. Dia letak seorang tu imam semua diikut, ha, diperintahkan ikut tu imam ni sepanjang malam. Ha, Nabi tak buat lagu tu. Sebab Nabi bimbang wahyu turun. Adapun 20 kaat sahabat semua setuju. Artinya sahabat tahu Nabi buat 20. Bahkan kata Al-Hafiz Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, direkodkan rakaat tarawih ni ada 3 pendapat. Ada 3 waris daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, 13 rakaat. Mungkin 11 rakaat. 13. Hak sebelah tu bitih dak sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11. Itu bitih 13 rakaat. Yang kedua 20 rakaat. Yang ketiga 40 rakaat. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik hijanya ialah yang pertengahan. Mana 20. Ha, tapi 20 tak boleh baca lagu tu tadi. Tak habis lagi kalau 20 baca lagu tu tadi. Nah, ah, gapak aku sebelah awak dia dekat sini. Ha, apa lagu mana? Ha, kena pergi pondok ambo lagu mana 20. Sudah aku 9:30 siap dah. Ha tu. Ha, kuliah kul wallah. Kuliah kul wallah. Jadilah. Nah. Tomak ninah jaga. Allahu akbar, subhanarabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar, subhanarabbil azim, subhanarabbil ala wa bihamdi. Subhanallah, tak apa. Sekurang-kurangnya tomak ninah subhanallah. Nah. Ah, cukup 20. Ha, tapi jangan cepat sangat macam di indung tu. Allah dalin amin. Allahu akbar. Allah 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 Allah. Oh. Oh, tu nak masuk neraka lagu tu semayah. Bukan boleh pahala lagu tu. Kena jagalah tu mak ninah gapo rukun syarat gapo walaupun semayah sunat pun. Nah. Nak cepat pun cepat tapi biar sah. Nah. Tu biar sah. Baik, habis. Apa panjang pula situnya? Ah, tengok Sayyidina Umar cerita kepada anna rajulan kana fil umamil madiyati, bahwasanya ada satu orang laki-laki dia ni setengah daripada umat-umat Nabi dulu-dulu. Yajtahidu fil ibadati, bersungguh-sungguh rajin dia dalam ibadat. Nah, orang lain semaya tu hitam ya dari habis terik berasa dia dak berapi tu lu tu ambil api ponaga itu dak ni kuatnya semaya. Wa yushaddidu ala nafsihi, dan bersangatan ekstrim di atas nafsu dia. Orang lain buka puasa pinggang nasi ya kan, kena lauk sedap 3 pinggang meninggal-ninggal sunnah ya dak tu ni. Ha, waktu mula tak boleh nak semaya insyaallah. Nah, pasal nak sembuh tubik nak mutah habis. Dia dak buka puasa wa tamas butih tupu belah dua karai sipet paruh lagi sahur. Nah, kuat lawan nafsu, ekstrim dia lawan nafsu. Tapi Sayyidina Umar kata wa yaqnatun nas min rahmatillahi taala, tapi perangai dia suka putuskan rahmat Allah manusia lain daripada rahmat Allah. Dia suka putuskan manusia lain daripada rahmat Allah. Dia pandang manusia dah tak ada lagi itu belaka, fofok neraka belaka tu apa tu. Nah.
Tu bapak boleh awal lah ke tu, tak boleh nak tanding kita. Kita ni kuat amat ibadat, tentu Tuhan saya kita dia, bapak dia, tak lagi, tak ikhlas lah ke. Habis orang dia tu putus ke rahmat Allah Ta'ala. Ini perangai dia lagi. Sebab apa? Sebab dia pandai ibadat dia banyak. Mujahadah dia hebat. Maka orang lain lekeh lah ke. Nah, orang lain lekeh lah ke. Summa mata, kemudian mati laki-laki tadi. Faqala, maka bertanya dia kepada Allah, ya Rabbi, mali indaka. Dia tanya Tuhan, mali indaka, apakah balasan aku di sisimu wahai Tuhan? Tanya. Tentu-tentu dah dia harap nak syurga, balasan baik. Nah, kita semaya lapik ka'at ni pun nak syurga, kau ke mana? Nah, kau nak neraka pun kita dok deh, minta syurga kan? Ya Allah, aku nak redamu syurgamu, aku minta berlindung daripada murkamu, nerakamu. Kita semaya boleh-boleh mengatuk ni lah. Kahon ni, rajin wa amat ibadah, kuat mujahadah, tentu-tentu dah nak syurga. Tentu dah dia nak harap Allah Ta'ala kata, syurga, firdaus balasanmu. Tiba-tibanya faqalallahu lahu, maka Allah Ta'ala jawab kepada laki-laki tadi, annaru, neraka balasamu. Oh, sudah. Cuba kita bayar kalau kita duduk di tempat dia. Tuhan ni hak jawab neraka, bukan orang lain. Kalau orang lain kata neraka kita, kita boleh jawab pula, neraka tu hak pokmu kah? Nah, kita boleh jawab lagi tu. Ni Tuhan sendiri hak kata, neraka tempatmu. Oh, sudah. Berasa kau ni? Berasa baik jadi tanah ni ni. Ya laitani kuntu turaba, celakalah aku baik jadi tanah kalau lagu ni. Nah. Ha. Maka bila Tuhan jawab tempatmu neraka hei laki-laki, hei orang kaki kuat wa amat ibadat. Faqala rajulu, maka laki-laki tak ditanya pula Tuhan. Ya Rabbi, hei Tuhanku. Fa aina ibadati wajtihadi? Pah ke mana habis ibadat aku hak banyak-banyak, mujahadah aku hak kuat-kuat mula? Pah ke mana habis tu tak ada langsung. Nah, di kapur mula aku sorang yang kuat wa amal ibadat. Nah, orang lain tak boleh tanding aku. Orang lain lapar gelik dah. Kita sambung lagi lagi dekat sini. Contoh. Nah, tak ada orang lain bangun sahur tu nak muntah darah, nak makan aku lapar esok. Kita 100 rakaat pula semaya, tasbih lagi, tobak lagi, macam-macam jenis semaya pula. Nah, yang beda waktu sahur. Siapa buka separuh kemoh tadi. Bah, pah mana habis amal ibadat aku tu? Tak kena neraka balas aku. Lalu Tuhan jawab ke dia, faqala Allah Ta'ala, innaka, sesungguhnya engkau, kunta, adalah engkau, taknatun nasa min rahmati fid dunia. Mu mulanya suka memutuhkan manusia lain daripada rahmat aku di dunia. Fa'ana, maka aku, kata Tuhan hari ini, aqnatukal yawma min rahmati, aku putuhkan pada hari akhirat, pada hari ini ni, pada hari percakapan Tuhan ni, daripada rahmat aku. Artinya tempat dia dalam neraka Allah. Ini supaya kita tu tidak memandang manusia dengan pandangan yang hina, pandangan yang memutuskan daripada rahmat Allah. Maka kita kena bersifat dengan dua sifat. Mana? Iaitu husnuzan ma'ibadillah wa su'zan binafsihi. Sengka baik dengan mana-mana hamba Allah dan jahat sengka dengan diri sendiri. Kalau kita terbalik, jahat sengka dengan hamba Allah, baik sengka dengan diri sendiri. Eh, saya ahli syurga. Ustaz tak tengok serupa besar bukit-bukit Everest gapo atas kepala ni. Tokek tak pakai tak masuk syurga aku. Dek sini. Kan kita sengka baik dengan diri sendiri. Dengan orang lain sengka jahatlah ke. Ha itu terbalik kita. Hak Tuhan suruhnya kita sengka jahat dengan diri sendiri. Dengan orang lain kita sengka baik. Pas bagaimana nak sengka baik dengan orang lain, nak sengka jahat dengan diri sendiri? Kata ulama arif billah, kalau kita nak sifat dengan dua sifat tadi, kita tadabbur ayat Quran Allah Ta'ala firman, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili. Tuhan kata di dalam malam adanya siang, di dalam siang adanya malam. Nah itu. Jadi sifat malam ni gelap, dosa pun gelap, betul tak? Innal 'abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi naktatun sauda. Seorang hamba tu bila buat kerja dosa, maka Allah Ta'ala titikkan dukhan hakikat asap hitam dalam hati dia. Kadang-kadang hitam tu bukan setakat hati, naik pas muka. Dia tengok muka dia, Allah, keruhnya muka mu ni, pabu jahat, pabu lahak dekat sini. Tahu di mana muka pabu lahak, tak tahu juga kita pun, tapi nak muka, oi, keruh hitam ni nah. Ha tu nak ayatnya. Hati ni tak boleh napung dah hitam, sampai muka pun napa hitam keruh.
Nah, walau seperti itu kita melihat seorang manusia, kita tadabburlah dengan ayat tadi. Mana? Di dalam malam adanya si siang. Artinya walaupun dia tu malam, malam kan tu gelap. Nah, gelap ke malam tak ke cerah malam. Nah, walaupun dia tu gelap artinya malam, tetapi barangkali ada kebaikan-kebaikan ibadat-ibadat yang dia buat tanpa orang lain tahu. Di dalam diri dia kita tak tahu. Ah, kita suka baik itu. Seumpama malam dia ni apa? Di dalam malam adanya si siang. Sebaliknya kita ni seperti siang. Nah, cerah, hai muka belaka ada cahaya belaka dekat sini. Pakai pia, pakai sokok belaka tambah subeh. Nah. Ha tu, pakai subeh janggut pula ada celok. Nah, sugi kiri kanan telinga, wasebeh balut tekok, jubah 2 3 4 lapis, labuh heret habis tek kucing dah anjing apa. Nah. Oh, kuatnya orang panggil macam orang soleh kita ni. Nur, cahaya seperti siang. Tetapi Tuhan kata di dalam siang adanya malam. Artinya kita yang tahu dosa gapo yang kita buat dalam diri kita. Orang lain tak tahu. Ah, maka walaupun kita seperti siang, Tuhan kata di dalam siang adanya malam. Oh, kita ni banyak dosa dalam diri kita. Orang lain tak tahu. Katuki kalau kita boleh tadabbur siang dengan malam, cukup dah untuk kita boleh bersifat dengan husnuzan ma'ibadillah wasu'zan binafsihi. Sengka baik dengan mana-mana hamba Allah dan jahat sengka dengan diri sendiri. Baik. Pukul berapa sudah buat kita ni? Eh, rapat sahur kau kan? Tak ada. Pukul apa? Aji. Sikit lagi. Nah, boleh deh, sikit lagi deh. Ha, kita berasa sedih sikit hari ni ni. Nah, tak ada nak jumpa dengan almarhum arwah Tuan Haji Nordin Takbir. Kalau tak takbir ada lalu dia lepas lepas tazkirah kau berapa dah? Tapi tak ada apa ya gati takbir. Gati orang panggil dah. Masya-Allah. Ninggal hari Jumaat bulan Ramadan pula. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati, mencucuri rahmat kepada arwah. Nah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian katanya lagi ruwiya'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri sabda, anna rajulan, bahwasanya ada satu orang laki-laki, lam ya'mal khairan qattu illa tauhidah. Tak pernah wa'ama dengan satu kebaikan langsung. Qattu itu mana langsung? Tak pernah wa'ama kebaikan langsung illa tauhidah, melainkan percaya Tuhan itu satu. Aduh. Berat benar ni. Bila tak wa'ama kebaikan langsung, bermakna wa'ama kejahatan langsung. Betul tak? Dia sebab baik dan jahat dia boleh pisah. Ma'ruf dengan mungkar dia tak boleh pisah dua tu. Kalau kita suruh benda ma'ruf, pada mana kita cegah benda mungkar. Gitu. An-nahyu anisyai amrun bididhihi. Al-amru bisyai nahyun anidhihi. Yang gitu, kaedah dia. Sebab tu kadang-kadang orang tak reti, dia kata kan. Ni tengok jemaah tabligh ni. Yang nak marah ke jemaah tabligh kan. Dia kata, jemaah tabligh ni pandai suruh benda ma'ruf je. Nah, cegah benda mungkar tak pandai. Tu tengok. Jahil tu cakap lagu tu. Nah. Bila dah rakyat kata suruh benda makruf, automatik cegah benda mungkar. Ha gitu kan? Suruh semaya pada makna cegah jangan tinggal semaya. Tinggal semaya mungkar tak? Mungkar. Ha gitu kan? Cegah jangan berzina pada makna suruh kahwin. Dia tak boleh pisah dua tu. Nah, makruf dengan mungkar tak boleh pisah. Orang bodoh yang cakap lagu tu. Nah, jangan jadi bodoh supaya orang bodoh. Nak cakap tu nak ngaji dulu lah. Tata kalam qablaan tata'an tata'alam. Jangan cakap kalau kita tak reti. Nah, nama orang tahu kita tu tak reti. Kita tak tahu orang itu tu tahu kata kita tak reti. Baik. Jadi Nabi kata ada satu orang lelaki dia ni tak pernah langsung wa'amah kebaikan. Berat ni. Dia suruh tanya terawih lapai buat tak? Tak buat lah. Nah, kalau buat terawih lapai tu mana ada juga kebajikannya. Nah, ni tak sung tak buat. Falamma hadarahul mautu maka tatak kala mana hadir akan laki-laki tak dia oleh mati. Maknanya sakit dia tu dekat-dekat nak mati. Dia tahu kata aku sakit ni nak mati dan ni kau. Nah, bila begitu qala li ahlihi, lalu dia pesan kepada keluarga dia. Dia katakan ke keluarga dia. Dia kata idza ana mutu, apabila aku mati nanti,
fa ahriquni bin nari, maka kalian bakarlah jasad aku dalam api. Hatta tad'uni ramadan, mu bakar jasad aku dalam api tu sehingga mu biarkan jasad aku tu jadi abu. Ha tu. Po Hindu dah sini. Pesan ke keluarga dia suruh bakar jasad dia. Jangan tanya kubur. Summa zaruni fil bahri, kemudian mu ambil abu aku tu dibuai ke laut. Jangan buai selalu. Tengok dulu fi yaumin rihid, pada hari angin bertiup kecil. Tengok angin tiup kecil, pop lepak abu tu. Nah, dia pesan gitu ke keluarga dia. Bila begitu fa'alu, maka keluarga dia pun buat sungguh seperti mana hak dia besar. Ah, tak beleklah muka dia pun jahat jahil. Anak buah ha, bini anak memang lebih kurang gaklah kat sini. Tok laki jahat, ha, jahil, ha, bini anak jahat jahil tu okey. Ha tu eh. Nah, sebab tu kita kalau nak suruh bini kita jadi bini solehah, anak kita soleh-solehah, kita pun kena soleh. Betul tak? Ni ada dia suruh anak dia, gimaya no, gi sejik gi surah no, gi gi gi. Dia duduk selo depan TV tengok Netflix, sokok lah-lah apa. Dah. Fah, agak anak yang nak gi surah. Nah, nak tepuk gila apa. Suruh orang gi surah dia sendiri tak gi, gitu kan. Ha, maka kita kadang-kadangnya tak kena nak banyak suruh pun anak bini. Tapi kalau kita sendiri yang praktik dengan perbuatan kita, anak bini kita sendiri juga akan ikut perbuatan kita. Dilalatul qafliyah aqwa min dilalatil qauliyah. Nah, pengertian dengan secara praktikal, dengan secara perbuatan itu lebih kuat daripada pengertian dengan secara perkataan. Orang-orang psikologi pun kata lagu tu juga. Betul tak? Ha, orang-orang doktor-doktor psikologi bahagia motivasi ke rotibasi ke apa ni tu ni. Ha, dia suruh lagu tu juga. Nah. Ha, dia suruh kita dulu praktik. Ha, memang sungguh. Jadi kalau dia sebagai suami ketua keluarga ni pun jahat, jahil, oh bini anak jahat, jahil tu okey. Ha, buat sungguh. Nah, buat sungguh, nya bakar sungguh jasad dia. Nah, nya tahuk di laut abu mayat dia. Faizan, maka tiba-tiba huwa laki-laki tadi fi qabdatillah taala, di dalam genggaman Allah taala. Lalu qala Allah taala, Allah taala tanya kepada dia. Allah taala tanya ni bukan Allah taala tak tahu. Allah taala tanya ni supaya kita yang tak tahu ni tahu. Ha gitu dah. Setiap kali kita baca hadis ke apa, Allah tanya. Allah tanya tu bukan Allah tak tahu. Allah Maha mengetahui. Dah Maha mengetahui tanya apa? Tanya tu supaya kita yang tak tahu ni tahu. Kalau Tuhan tak tanya, kita pun tak tahu. Sebab apa? Nah. Maka Tuhan tanya dia, "Ma hamaluka ala ma fa'alta?" Ma apakah hamaluka yang membebankan engkau ala ma fa'alta? Di atas barang yang memperbuatlah oleh engkau. Artinya apa yang memestrehkan kamu ni sampai membuat lagu tu? Apa yang membuatkan kamu stres, tekanan perasaan ebgapo sampai mu pesel keluargamu supaya bakar jasadmu? Nah, buang abu mayatmu di laut. Jawab laki-laki tadi tu, qala rajulu makhafatuka ya rabbi. Aku pesel lagu tu sebab aku takut sengoti kamu. Ha tu. Takut sungguh. Bila dekat-dekat nak mati tu dia rasa, "Eh, aku tak ada langsung buat amal kebajikan, pas nak agak gapo ke Tuhan?" Betul tak? Macam kita ni ada juga lah perakaan terawih ni dia ni. Kalau kakak mati, ya Allah, ada juga mai terawih sampai kakak mula dia ni. Ha, sedekah-sedekah pun ada ke masjid 2 ya 3 ya dia ni. Ada jugaklah sikit-sikit wada amal kebaikan. Boleh juga harap kepada rahmat Tuhan. Ni dia langsung tak ada. Nak harap ke apa ke Tuhan? Maka dia takut, sungguh-sungguh takut. Siapa dia pesan seperti itu? Nah, kepada keluarga dia, kenapa? Cekera dia, orang panggil fikiran dia nanti bila dibakar dalam api jadi abu lepak laut, tak ada lah dia nya. Tuhan tak jumpa lah cari. Nah, pak mana mamak tu tak ada jadi abu. Cuma dia jahil nak macam mana dia ni. Dia fikir lagu tu dalam kepala otak dia. Eh, tiba-tibanya jumpa juga Tuhan, tak payah lagi weh. Nah. Bila dia jawab lagu kutu ke Tuhan, Nabi kata, faghafara lahu biha, maka Allah taala ampun bagi laki tadi dengan sebab takut dia kepada Allah. Wa huwa, padahal ia laki-laki tadi, lam ya'mal khairan qattu illa tauhida, tidak beramal langsung dengan satu kebajikan pun melainkan mengesakan Allah. Oh, tengok. Nah, tahu di mana dia ni diampun oleh Allah taala. Sebab tu kita tak boleh nak sengkau jahat pada hamba Allah. Kita tak tahu.
Ada lagi cerita hak panjang. Ini cerita ni panjang sampai bawah. Nak baca tak? Nak baca ni apa aku dah belah ni. Ambil seni aku panggil seduklah, seduk-seduk teh. Satu cerita laginya di bawah ni panjang. Kalau mau baca ni memang panjang, panjang sungguh. Cerita zaman Nabi Musa, satu orang laki-laki yang sangat jahat. Nama dia Abdullah, pasik, pasik siapa orang panggil nama dia. Bila dia mati, tak ada siapa dia nak urus jenazah dia. Sebab orang kampung semua beci belaka ke dia. Jahat doa. Jahat sangat-sangat. Bila tak ada orang nak urus jenazah dia dalam rumah dia tu busuk banget. Bang, akhirnya orang kampung waktu tu saya ambil kuih. Kaki. Ambil kuih dengan kaki. Heret. Dilepas di zibalah. Tu siapa? Mayat dia. Lalu Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, mata rajulun fi mahallati fulanin fi mazbalati. Telah mati satu orang laki-laki di kampung sekia-sekia di dalam tong sampah. Wahua, padahal ia laki-laki tadi, waliyun min awliyai. Satu orang wali daripada wali-wali aku. Walam yaghsilhu, manusia orang kampung dia tak mandi mayat dia. Walam yukafinuhu, orang kampung dia tak kapal ke jasad dia. Walam yadfanhu, dan orang kampung dia tak tanam mayat dia. Fazhab anta, maka gila muhe Nabi Musa, faghsilhu, mandi mayat dia. Wakapinhu, kapankan dia. Wa salli alaihi, dan sembahyang di atas jenazahnya. Betul? Wadfanhu, dan tanamlah dia. Pendek cerita Nabi Musa pergi ke kampung tu tanya. Nah, ada orang sekian-sekian, nama sekian-sekian. Jawab ke kampung tu, ada yang Nabi Allah. Mati dah, nuh. Dah tu siapa? Kami lepas itu. Allah, apa lepas? Jahat Nathan ini. Selalu dah lah Nathan ni. Nathan ni jahat mula ni ya Nabi Allah. Tak ada lah dalam kapur ni. Hak ni lah jahat kali. Nah, kaki judi, togok, arok, rogo, tok rogo, gapo habis. Dia berlaku. Hak dia buat kerja jahat. Pening Nabi Musa. Sudah. Tuhan suruh aku uruh. Katanya wali daripada wali dia. Orang kapur kata dia jahat kali. Tak ada hak lain. Ada tak orang jahat sampai tahap tu? Di kapur ni ada? Tak ada. Jahat setara mana pun. Gitu imeh. Nah, nazi-nazi masjid urus mai gitu lu juga urus biarlah lagu mana pun. Nah, ni maknanya jahat benarlah ni. Pendek ceritanya, bila sudah dah berlaku, Musa, Nabi Musa pun tak puas hati tanya Tuhan. Hei Tuhan, guano mu kata dia walimu, orang kampung ni kata dia jahat sekali. Tuhan kata betul tu, orang kampung kata tu betul, tak salah dah, orang kampung tak salah, betul. Engkau jahat kena kata jahat, tak kena kata baik pula. Nah, cuma orang kampung tak tahunya, walaupun dia jahat sekali di kampung tu, siapa orang kampung beci, ada tiga perkara hak dia buat sama-sama dalam hidup dia, orang kampung tak tahu. Ini kata di dalam malam adanya si siang. Nah, apa yang pertama? Setiap kali dia buat maksiat, maka dia taubat, mengalir air mata, dan dia mengungkap kemunajat kepada aku. Dia kata, hey Tuhan, mu maha mengetahui bahawasanya betapa becinya aku pada maksiat ni, tapi aku tak ada arah, kalah dengan nafsu dengan syaitan aku, buat pula. Lepas tu taubat pula. Begitulah hari-hari orang tak tahu dia. Yang pertama. Yang kedua, setiap kali dia duduk dengan geng-geng jahat dia di disko, ke mana duk cocok bitap joget gapo dah ni, hati dia tu sentiasa teringat ketuk imek kapo dia, tok guru kapo dia, ustaz kapo dia, tok haji hak tua-tua duk semayah tak tinggal istiqamah jemaah. Maknanya dia tu kasih kepada orang soleh. Dia kata, aku ni suka duduk dengan fok tu lagi pada fok ni, tapi tak ada arah, engkau geng. Tak boleh tinggal duduk cocok bitan ni, joget sekali, mana boleh tinggal. Tapi hati dia tu kasih ke orang soleh, masya Allah. Arti kasih dia tu bukan hanya hati saja, dia buktikan yang ketiganya, setiap kali dapat harta yang halal, maka dia sipai taruh sehingga cukup banyak harta tersebut, dia akan sedekah kepada orang-orang soleh, tutup guru, ustaz, tu imam, tu bila kau gapo, tu siap kau gapo, senyap-senyap. Tu bila tu imam tak tahu, ustaz tak tahu, khabar-khabar ada PT nah dalam akaun bank, tapi dia transport tak tahu. Dia apa-apa Abdullah Pasik kau transport dia ni tak tahu. Kalau dia pergi sedekah depan-depan, orang tak terima. Nata jahat ni, duit curi mana ni, popok mana ni. Aku dia sipe duit halal, duit haram sip ada dah sama geng-geng ni. Duit haram memang nak joli dengan popo tolu dia tu. Tapi duit halal dia sipe tahu apa? Nak sedekah kepada orang-orang yang soleh. Maka kerana tiga perkara ni dia buat, melazimi setiap masa hidup dia, walaupun orang tak tahu, bahawa orang kampung dia betul kata dia jahat, betul sungguh dia jahat.
maka aku apung dosa dia, aku golongkan dia daripada waliyun min awliyai, satu orang wali daripada wali-wali aku. Ha, tengok. Ha, ni supaya kitanya tidak berasa sombong, tidak berasa megah, takabur dengan ilmu kita, dengan amal kita dan sebagainya, kerana kita tak tahu nah kita di sisi Allah bagaimana. Nah, fala tuzakku ampusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu kata kamu yang paling suci, paling bersih, Allah yang Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa di sisi Allah. Nah, jadi tu tu tengok. Tu tak baca kitab, tak mau ambil sedutes-dutes. Apa pukul 10:30 dah. Nah, kalau baca ni memang ambo ayat dah pukul 11 baru sudah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahannya yang baik kita dapat ambil pengajaran yang buruk daripada kelemahan hamba sendiri sebelum kita tutup ni. Sedikit pengumuman lah. Nah, sebagaimana hak sedia maklum dah. Alhamdulillah. Ambo terima kasih banyak juga kepada Surau An-Nur. Nah, banyak juga ni peluang yang diberi oleh JK Surau, nah, pengerusi Surau, sampai kita selesai boleh settle tanah, nah, hak sejuta. Berapa kali Jumaat sini buat kutip berat tu, nak boleh kos sejuta tu, nah, bukan main. Dan kita telah selesai dah perata tanah pondok kita tu, habis RM50,000, semuanya tukar tanah, tukar nama berapa, settle belakang dah. Jadi sekarang ni kita masuk fasa pembinaan, nak bina dah lah. Nak bina di atas tanah tersebut, hak kita nak nak buat pondok, komplek pondok tu. Insya-Allah kalau ada rezeki kan, lepas raya ni mula adalah progresnya. Cumanya kata kontraktor kalau boleh ada 500,000 baru sedap sikit nak jalan projek. Ha, kerana keseluruhan 9,434,952 ringgit. Ha, tu sejuta pun nak cabut tayar-tayar kereta dah tu ni, kati kereta baru dah. Nah, tak tahulah 9 juta ni, kita tunggulah Tuhan nak bagi bila, Allah a'lam. Cumanya oleh kerana tu kita buat jual apa, jual beli wakaf, jual beli bata. Hari tu kita nak buat jual beli tapak, tapi oleh kerana tapak ni mahal 100 tu ambo kira mahal. Kalau orang lain dengan murah. Eh, mana ada dah 100 tapak lah ni tadi ni. Mesti 100 lebih. Gi ke 200 dah lah ni. Tapi 100 tu bagi ambo mahal lagi. Maka ambo minta kontraktor kira hok kecil lagi. Kira bata. Jadi jatuh ke sebata RM20. Ha, jadi bukannya harga bata betul-betul RM20. Oh, maham nah, beli langit mana bata, bata sebutir RM20. Maknanya bata sebutir RM20 tu masuk habis dah tu. Pasir, semi, besi, nah, cak, gapong, ngopoh, habis. Sebata RM20. Ha, jadi malam ni kita bawa tu, ada budak pondok kita duduk belakang tu menunggu dengan siji wakahnya. Siapa yang berwakah, ha, sebata RM20 boleh dah ambil siji sekeping. Kalau dia wakah 100. Nah, mana 5 batang? Ah, sekeping juga. Oh, tak ada ini ustaz. Ada. Yang penting lillahi taala. Siji tu kenang-kenangan ja. Nah, sebab apa? Sebab ada gambar ambo lah tu. Ah, tu jawab. Buat sipai taruh ada poket tu jelah. Nah, hak betulnya lillahi taala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah Ta'ala kata perumpamaan orang yang belanja harta dia ke jalan Allah seperti dia tanam satu benih keluar 7 tangkai. 7 tangkai setiap satunya 100 biji lagi. Nah, maka Allah boleh ganda lipat kali ganda lebih daripada apa Allah Ta'ala sebut lagi. Nak bulan Ramadan. Ha, lebih-lebih lagi komplek pondok kita tu ada masjid 2-3. Asrama pelajar 2-3. Pondok orang tua pun ada. Mana tahu saya ada orang sini. Kau tua-tua, peceh-peceh ni nak. Rasa nak mengaji pondok juga. Ha, boleh pergi duduk pondok ambo. Ha, ada rumah guru komplek semualah. Ha? Ha, itu. Jadi siapa dia hak membina masjid? Ha, tu maklum. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu qusuran fil jannati. Barang siapa yang membina bagi Allah masjid, maka Allah Ta'ala bina baginya dalam syurga akan mahligat, istana. Ustaz Makcik kata istana boh, nak benda lagi dia tu. Ada lah Facebook, aku nak tengok video yang ngeping. Ha? Istana boh, nak benda lagi ya. Ha. Nah, ha, itu. Jadi mudah-mudahannya pakak-pakak batulah. Nah, amo lah ninya duk target. Ai tak tahulah, amo tak berani nak cakap sebab lah ni baru ada 30,000 je.
100,000 tak sampai lagi. Nah, mudah-mudahannya adalah rezekinya cukup mana. Ha? Walaupun sikit-sikit, mudah-mudahan bergerak juga insya-Allah. Jadi sekali lagi hamba ucap juta terima kasih banyak-banyak kepada pihak Surau An-Nur dan jemaah di sini pun banyak membantu, banyak berwakaf, start daripada tanah lagi. Sampai sekarang ni kita nak masuk pada fasa pembinaan, mudah-mudahannya teruslah istiqamah untuk berwakaf sampai tertegak cita-citanya untuk ada saham wakaf di tanah di Kuang sana tu insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang berwakaf, hamba sentiasa doakan mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga tanpa hisab, bi ghairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Kalau hak kurang daripada RM20, bubuhlah tabung tu. Boleh ke? Maknanya adalah pasis, ha? Pasis sikit ke apa? Hak dalam tabung tu hak kurang pada RM20. Nah, habis itu wallahul muwafiq ila aqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.